Seharum bunga yang menggoda, sekadar dipandang usah dipuja. Kau pasti tak percaya kasihku bukan. Hello, assalamualaikum. Untukmu. Ya Allah pakcik, dia masuk kiri, lepas tu dia masuk kanan. Tapi tu tak payah keluar pakcik. Kau pun nak test drive je. Okay, assalamualaikum. Hello. Hello, bertemankan saya di sini, Anik Muhai, di Anik Muhai FM. Cik Wah, dan je kau ada FM kan. So, berangan lah setelah nanti jadi bos besar ke apa kan. Amin, kau doakan saya ya, insyaAllah. Okay, so saya sedang dalam perjalanan ke nilai, insyaAllah. Saya ambil saya punya PA saya. Bismillah. Sekejap guys, sekejap guys. Set now. Oh, okay. Okay, malam-malam Jumaat ni dok nyanyi lagu tu. Hei, alah, korang ni buat apa nak percaya-percaya macam tu? Takkan tu ada ritual-ritual ke apa kan? Anik pakai spek tu nampak tua. Yeselah, dia bukan nampak tua. Dia nampak mungkin sebab saya... Apalah bang ni, bahaya dia. Tak nampak muka. Kau kena baca dulu. Baca bismillah baru nampak muka. Mark. Mark mana tu? Mark Sadiq ke? Sebab dia tak ada nama lain lah. Yang kawan saya yang saya follow dia Mark je lah. Mark Sadiq ya. Ya Allah Sadiq, macam mana tangan tu dik? Aduh Sadiq, macam mana tangan boleh bengkak lah lain kali. Jangan dik, jangan main-main volleyball ke ataupun apa. Bahaya tangan tu bengkak. Dah bengkak macam mana nak sibuk? Tangan kiri kan? Aduh, sadik. Sorry guys Kita drive. Korang temanlah saya sebab perjalanan ni makan masa hampir sejam. So, korang bertemankanlah saya di sini ya, insyaAllah. Waalaikumsalam. Hello Mak. Patahlah ni oi. Oh patah. Sorry. Bengkak pula tadi eh. Patah itulah tadi. Lain kali tadi. Teruskan tak boleh sibuk. Siapa yang sibukkan awak tadi? Ha? Bagi tahu. Ke awak sibukkan ni? Aduh, sadik itulah. Sewa dia. Syafakallah eh sadik. Sadik. Sedap nama dia. Sadik Al-Atas. Fuh, ada Al tu. Saya tak ada Al pun. Saya Al Alam Abang ni. Ish, dia ni macam apa? Dia buat apa kan? Ish. Hello. Sekejap eh. Saya nak isi minyak dulu. Awaklah sibuk. Lepas tu buat muka. Oh, dia pakai kad. Abang naik sedikit kat mana? Anik. Oh, NIC eh. Saya NIQ lah. Sekejap, saya nak pergi bayar dulu. Dekat tak? Oh, dia. Tersinggung. Saya nak pergi mana? Medicat ni siapa? Mana di sebelah? Korang tunggu je. Tunggu je. Bismillah. Macam jauh tapi macam okey sebenarnya. Bismillah. Sekejap guys. Tunggu tau. Tunggu set no. Saya nak pergi bayar dulu. Bismillah.
Set na. Okay. Sudah. Okay. Okay, so smart to get some money. Cuma timbul sikit sebab ada besi. Ya Allah, siannya. Aduh. Okay. Bismillah. Korang doa kasih ya. Mas Linat penat lah tadi ada program dengan. Gimana malam-malam?
saya nak pergi ke rumah. Masalah ni, ni keluar dia memang masuk betul muka. Ya, pakcik-pakcik. COD madu ke? Tak buat sebab tak ada permintaan. Sebab saya tak diberitahu pun pik saya. Okey, Anik dah datang. Hello, assalamualaikum. Tak boleh lah guys, tak boleh buka ni sangat lah, okey. So korang faham lah, kita borak-borak je. Okey, apa yang korang nak tanya, korang nak tanya. Okey. Ngantuklah Fira. Okay, ini soalan daripada Little Princess 2.0. Anik bila nak cover lagu My Heart. Saya sebenarnya saya takut nak main guna piano sebab tak pandai. Tapi kita try lah kan. Tengoklah nanti esok kot saya post. Okay, bye Sadiq. Ya Allah, mana PA saya? Dia nantilah dulu, tak ambil lagi. Hang sabar lah. Alamak, macam mana ni? Nak get started kat ni. Okay, sudah. Okay. Boleh lah, boleh tak? Nak tahu Anik punya color braces. Color braces saya baru-baru ni saya buat atas merah bawah pink. Atas merah bawah pink. Aku pun tak tahu apa hal aku pilih pink. Tapi saya sebenarnya suka ambil family dia macam merah dengan pink, hitam dengan kelabu. Tak tahu lah tu family ke apa kan. Tapi warna seakan-akan sama. Biru dengan ungu, merah dengan merah cair. Ataupun merah pekat merah cair, hijau pekat hijau cair. Faham tak macam tu? Jangan main phone. Sorry. Kejap. Saya buka Waze ni. Next question. Tak tahu, dia ada satu je question. Korang nak tanya, korang tanyalah, okay? Saya pun tak tahu, ada ke saya buat question? Tak silap saya je, tak ada. Macam mana tak ada boleh tanya? Layankan je lah ya. Tanya ni lah, tanya Little Princess ni. Little Princess, macam mana awak boleh tanya soalan? Hitam. Alhamdulillah dengar cakap. Mana tu saya yang jalan? Macam tu pula eh. Wow, pink. Haa, tapi guys, kalau korang nak tahu satu benda lah. Kalau korang nak tahu satu benda, sebenarnya guys, kalau kita pakai braces yang warna-warna ni, maksudnya kita pilih-pilih warna tu, tak lama lah, dalam 2 minggu dia akan pudar. Seminggu dia akan pudar. Itu biasa. Okay, so korang memang nak kata korang perlu sabarlah bila dia tukar-tukar warna tu. Satu lagi guys, gigi kita ni tak semua orang ada gigi putih. So kalau macam orang kata putih, sebab itulah ada apa, orang kata gigi putih tu bersih. Sebenarnya guys, gigi putih ni bersih, tapi terkadang gigi putih ni dia tak kuat. Tapi gigi kuning tu kuat. Okay, so kadang kita gosok-gosok gigi sampai berdarah kan gusi kita. So bila gusi berdarah tu yang bahaya. So kalau kita nak putihkan gigi, putihkanlah. Tapi kalau kita rasa gigi kita tu tak putih-putih, tak payah putihkan. Itu dah kuat dah. Janganlah kalau kuning sangat tu, confirm lah. Mana dia gigi orang kuning. Dia macam warna putih-putih. Allah. Dia putih-putih ke kuning? Kuningan. Okay? InsyaAllah. Anik tak nampak muka. Alah, biasalah tu guys. Baru nak cakap. Yeay. Oh,
ori color kuning. Ya, yeah, betul. Kalau set-set putih tu dia pakai veneer, confirm. Dia pakai veneer ataupun dia buat whitening. Tapi whitening pun dia takkan jadi putih betul. Dia akan pakai composite veneer ataupun ada satu lagi composite. Saya try juga cari kan composite veneer dengan apa satu lagi. Tapi composite veneer tu yang putih gila tu, yang gigi pun nampak satu-satu susun kan. Kebanyakan artis buat. Macam kalau korang nak buat, korang buat lah. Saya tak tahu lah nak buat ke tak. Tapi orang kata kalau buat tu dia akan asah gigi. So bila asah gigi tu yang bahaya guys. Bila asah gigi tu korang memang gigi korang tak kuat. So nak kata korang, saya suka makan ais. So gigi saya yang kuning ni saya memang tak nak lah kikis. Hanya ingat lagi tak saya ada lukis gambar awak, dan awak ada sign dekat bibir KL. Ingat saya ada sign. Tapi saya tak cam muka. Tapi saya ingat dalam tu ada gambar saya pakai mask kan. Buat gambar saya kartun. Sekejap dah sini runabout bahaya. Kalau gigi Novel tu putih agak kuat ke tak? Gigi Novel mana putih? Kalau korang tengok dekat-dekat, gigi Novel kuning lah. Tapi kuning dia tak adalah kuning sangat. Maksudnya kuning dia kuning bersih lah. Kuning dia kuning bersih yang putih. Kuning yang kuat. Macam tu. So korang doakanlah. Korang doakanlah saya kuning betul. Bukan kuning betul, maksudnya kuning yang ori lah. Kuning yang kuat lah, bukan kuning gigi yang sebab faham-faham lah kan. Ini baru beli ke dah lama? Saya sebenarnya, saya memang nak kata main je keyboard, main piano. Tapi saya join kelas dan then tak habis kelas tu sebab sibuk kan. So saya nak gain experience dengan main balik lah. So korang doakan saya dapat main dalam keadaan yang sempurna, sedap kan. So boleh janjikan korang contoh, bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tega? Sebisa mungkin tak akan pernah, sayangku akan hilang. If you love somebody, good will be this strong. I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't risk my love. Yep. Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu, pernahkah kau menguntai hari paling indah? Kukir nama kita berdua di sini, syurga kita. Lepas tu duet dengan Aziz Amirul. Try, tengoklah nanti. Dia pun, apa, Aziz Amirul pun macam dia pandai kan main piano. So saya segan dengan dia. Tengoklah macam mana. Oh, traffic line ni lama guys. So kita boleh tengoklah komen eh. Macamu nak kerai. Adi. Okay. Hello, marhaban. Alhamdulillah. Dan wasahlan. Buatlah cover banyak sikit. Okay, saya akan buat cover. Itulah, saya tak rajin jurnal file. Bukan tak rajin, kita ada masa lain kan. Tengoklah macam mana saya try sesuaikan. Okay. Nak pergi mana? Saya nak jalan-jalan. Kekuatanmu
Kau tetapkan disanjungi walau rendah hati, manusia kan menghormatimu. Jangan pernah kau angkuh dan usah kau takbur dengan dirimu temamamamamain. Ani tak tengok tilawan antarabangsa ke? Saya tengok malam pertama je. Malam kedua, ketiga, keempat tak tengok. Ani Ida dari itu surah, surah cover lagu Puas tak ilah sikit. Tak pernah tengok ni tadi. Lagu Puas. Macam lagu Puas eh? Puas tu lagu apa? Waalaikumsalam. Hello. Lepak lagu. Janganlah kau angkuh dan usah kau takbur dengan dirimu temamamamamai. So ingat guys, jangan kita takabur dengan diri kita. Jangan kita rasa sombong dalam kerana angkuh. Orang kata apa? Orang kata dia tu salah, tapi dia tak nak cakap dia betul. Dia kata dia salah, dia betul juga kan. Dia tak nak cakap dia salah, dia betul juga. So korang kena apa? Kena hadap lah. Kita ni sebenarnya sebagai manusia kena terima nasihat. Kena mendengar. Kena mendengar. Jangan kita ni jenis yang macam, oh malas lah kan. Malas kita nak dengar. Kemudian bila kita malas nak dengar, kita buat tak tahu. Tak boleh macam tu. Anik tak nak try berlakon ke? InsyaAllah korang nanti kan Anik akan ada short film daripada saya. Bukan saya. Sekejap. Blur pula. Hey. Kenapa dia tak ni? Okay dah. Akan ada short film dari Tabis Sentap sendiri. Saya akan, tak tahulah dia orang kata saya akan berlakon. Saya pun tak tahu saya akan berlakon ke tak. So Anik belajar kat rokokan ke? Anik nyanyi luanku. Boleh. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa, kerana hatiku tersiksa jauh darimu Allah. Namun apa yang ku takuti, dosa lalu menghantui. Ku tak mahu jatuh kembali, aku tak tahan lagi. Ampuni aku, ya Allah. Lagu defeat, lagu defeat boleh. Tadi dah nyanyi dah. Save life. Okay, apa yang korang nak tanya, saya cerita semua hari ni. Apa yang korang nak tanya, korang tanya aje, saya jawab insyaAllah. Okay. Doa kasih sihat, saya sakit tekak ni dengan saya semua. Oi adik berjilbab ungu, jagalah diri dan malumu. Ia mahkota buat hatimu, semoga kau bahagia selalu. Oi adik berjilbab merah, janganlah dikau cepat marah. Lapang dada dan maafkanlah, pada Allah kita berserah. Syarifah pun ada. Syarifah mana ni? Kenapa? Okay, oh dia dah tanya soalan-soalan panas. Okay, saya jawab eh. Korang nak tanya apa-apa korang tanya eh. Korang tanya aje, saya try jawab insyaAllah. Kenapa keluar live the fake? Apa ni? Meters turn right. 600 meters. Hit 600 meters turn right. 500 meter. Apa tadi lah. Sorry lah guys, saya terlepas, saya lupa dah soalan ni. 300 meters, turn right. Ani kau. Ani kau. Doakan saya kan saya pakai Waze je ni. Saya tak tahulah. Oh, dia keluar highway lah. Nice killer. Saya nak pergi jalan-jalan.
adik cakap pernah severe depression. Okay, macam mana? Okay, lepas tu dia kata severe depression sebab apa? Sekejap saya bagi tool dulu. Sorry lah guys, bila live macam ni lah. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Apa ringgit ni? Sepuluh. Cik, topak sini depan tak ada. So, tak senggol je lah. Okay. Right, terima kasih. Guys, yelah guys. Dunia, semua anak. Okay, sekejap. Saya usah dulu. Orang let dulu. Dia kata 200 meter skip left. So, save life. Miss Simple merajuk. Sebab buat life dan Miss Simple tak ada kuota. Simple tu apa? Selain Mekah, tempat mana lagi Anin? Okay, jadi saya boleh fokus. Tempat mana saya nak pergi? Saya nak pergi Mekah. Selain daripada Mekah, saya nak jalan-jalan ke Korea ataupun Jepun sebab saya suka culture diorang. Diorang ni pembesi. Korea lah, saya nak pergi Korea. Saya nak tengok diorang punya macam mana cara layanan diorang kata. Korea dengan Jepun ni guys, dia punya cara entertain diorang dia berbeza. So macam kalau pergi kedai tu, betul-betul dia menghormati diorang punya pelanggan. So saya pun seronok lah bila nak kata apa, bila nak pergi tu. Saya nak pergi sana lah. I need contact lagi dengan kawan-kawan DQ dulu. Saya contact je, cuma tak selalu lah sebab kita sibuk kerja kan. So bila kita bila kita kerja ni, masa dengan kawan tu terhad. So macam bila dapat pasangan pun dia kena faham. Kadang-kadang kita ni terhad. Kalau dia nak ikut boleh, tapi dia kena faham lah kerja kita macam mana. Macam tu. Dah lama ke pakai braces? Saya dalam bulan 8 tahun lepas lah. Tak sampai setahun lagi. Tapi doktor kata gigi saya insyaAllah boleh cepat sikit sebab gusi saya ni lembut. Cuma gigi saya je kuat. Gigi saya dia keras sikit. Gigi okey kan? Gigi bagus. Ani, apa yang Ani buat kalau orang selalu cari salah ni? Saya tebal je telinga. Diorang nak cari salah saya kan? Diorang tak tahu apa salah saya. Maksud saya, bukanlah. Diorang tahu. Diorang nampak salah tu. Tapi sebenarnya diorang tak tahu apa yang saya alami. So, live your own life bro, sis. Live your own life. Kalau orang nak bongkarkan aib kita, kalau orang selalu cari salah kita, just relax. Chill je. Malah, kalau dia kecam kita tu, macam dia tak pernah buat salah. Macam dia tak ada aib. Kalau lah aib kita ni, dia apa, dia sebongkarkan, aib dia tak lama nanti terbongkar. Korang relax je. Tapi kita sebagai orang yang nak kata diri sendiri ni, perlulah jaga daripada aib kita terbuka. Jangan kita jenis yang kita dah buat dosa dan kita bangga dengan, kita bangga dengan dosa kita. Alhamdulillah bila tadi, okay? Jumpa lah Japan lagi bersih sebab dia kawan belajar kat Japan. Dia orang sana kebanyakan jaga kebersihan. Ya ke? Oh, kalau korang cakap macam tu, saya nak pergi Jepun lah. Saya nak pergi Jepun, saya nak try lah macam mana perasaan. Sebab saya tengok Malaysia ni tak adalah nak kata kotor, tapi dia adalah macam tasik, taman kan banyak sampah. Saya nak tengok lah tempat yang tak ada sampah. Sebab orang kata orang pergi Jepun, Korea ke Jepun, orang kata jalan orang tu kita boleh tidur. Ha, diorang kata jalan diorang kita boleh tidur. So macam tidur tu maksudnya kita boleh baring. Maksudnya bersihnya jalan diorang. Okay. Kata-kata semangat sebelum nak hujan lisan untuk SPM. Alah, relax lah. Hujan lisan je pun bukan susah, senang. Relax. Banyakkan istighfar, selawat atas Nabi. Kalau kita orang Islam, kita pastikan yang mana kita ni berpegang teguh dengan agama. Jangan kita ambil Islam dulu separuh-separuh. Ambil semua. Okay. InsyaAllah, relax je. Istighfar, selawat. Jadikan dia sebagai mainan daripada apa? Mainan di lisan kita. Mainan tu maksudnya kita ngonyel-ngonyel lah. Permainan, senang kita sebut. Mainkan, kita selalu main kan. Ini bahayanya. Serius, Jepun sangat-sangat bersih. Alright, saya akan pergi Jepun, okay? Saya akan pergi Jepun! Mana tahu tiba-tiba kan saya nak buat tour di Jepun bersama Anik kan. Saya join travel mana-mana kan. Korang nak join tak? Sebab dengan cerita ada orang nak kolaborasi dengan saya. So untuk travel di laut, insyaAllah.
tarik Novel masuk live. Ya ke Novel? Mana Novel? Sorry Siri, sorry Fal, aku tak perasan sebab tengah ni kan. Sebab tengah drive. Lainlah kau Fal, siwa. Kau selalu tengok live tu kan. Kau profesional buat kereta Fal, aku tak berani, tak berani lah Fal. Ani Novel ada tu baca lah komen tu, saya tak perasan. Mana dia? Ha kesian, nak nak nekit. Ani sab apa hukum post Al-Quran? Ha? Maksudnya apa tu? Post Al-Quran di social media ataupun post-post laju? Seeloknya Al-Quran ni, Al-Quran ni kalau nak post pun pakai yang ni, pakai yang apa tu? Runner. Bila pakai runner ni senang sikit, kita tak adalah khuatir dalam keadaan. Biasalah bila kitab-kitab ni, kitab-kitab suci dalam keadaan kitab-kitab para ulama kan, kitab karya-karya agamawan ni, seeloknya jangan dipost dipost laju yang apa, yang tak tahu nak kata eh. Senang cerita pakai runner je lah. Runner ni kita boleh cakap kat dia, guys this is Al-Quran. So Al-Quran ni benda yang kita tak patut dan tak boleh dilangkah. So benda tu percaya lah cakap saya. Kita akan apa, bila ada runner ni selamat sikit. Okay, Novel merajuk. Ya Allah serius, aku tak nampak lah demi komen. Ini lecturer dekat Polis Shah Alam ke? Eh, mana ada. Kalau kawet ada pilih, kalau kawet ada pitih, confirm join. Alah, boleh insyaAllah. Dia ni mencocok eh. Hello, kenapa, okay, kenapa keluar ada fake? Wah, salah-salah. Okay, korang, kalau korang nak tanya, tanya okay. Saya akan jawab insyaAllah. Kenapa saya keluar the feed? Saya nak fokus. Saya bukan nak fokus, maksudnya saya bekerja kan. So bila bekerja saya tak ada full commitment on menyanyi. So saya jadikan menyanyi ni sebagai career juga, tapi career nombor 2. Yang mana career nombor 1 saya, oh speed trap. So career yang pertama saya merupakan saya mengajar ataupun saya mendalami ilmu Al-Quran lebih lagi lah. Okay, korang jangan sedih-sedih saya keluar. Diorang lagi hebat, diorang lagi hebat, diorang lagi power, okay? So korang doakan yang terbaik tau, InsyaAllah. Anik lecturer kat Polis Shah Alam. Anik bayarlah drive sambil tengok phone. So saya tengok, jangan risau. Doakan saya tau, selamat. Saya tengok juga jalan ni. Korang doakan saya selamat, InsyaAllah. Anik bila nak masuk Pinang? Ui, soalan kau. Alamak, soalan dia. Bila nak masuk Pinang? Saya rasa, sebab saya nak kumpul duit dulu kan. Kita ni nak bahagia sampai mati. So at least ada simpanan. Yang mana simpanan tu cukup untuk kita beli rumah sama-sama untuk, Bukan saya dengan dia, maksudnya untuk saya dengan pasangan saya lah. Untuk kami beli rumah, untuk kami beli kereta, untuk kami beli rumah apa. Kalau macam tak dapat beli rumah betul pun, sewa rumah tu 6 bulan tu tak cukup. 6 bulan tu cukup lah. Contoh kalau sebulan tu, nak kata ada simpanan lah kan. Kita nak bahagia sampai akhir hayat. Kita tak nak lah nanti ada masalah kewangan. Macam itulah apa pandangan saya. Sebab first batch untuk ujian, ujian lisan syariah and usul. Apa maksudnya sebabnya? InsyaAllah, thank you little princess. Nak tanyalah macam mana nak nasihat kawan tanpa dia berasa hati. Kita kalau nasihat orang, jangan kita fikir dia terasa atau tidak. Tapi gunakanlah, gunakanlah selembut-lembut bahasa. Gunakanlah selembut-lembut bahasa. Tapi seandainya dia melanggar perintah Allah, itulah kita kena kerah. Kita kena keras. Yang mana dalam keadaan, apa yang kau buat sebenarnya? Apa yang kau buat? Cerita dekat aku. So kalau kita nak tegur dia, sebab itulah saya cakap, kebanyakan manusia ni banyak sangat yang suka nasihat orang, tapi tak banyak yang suka mendengar. So bila orang yang suka mendengar ni ada dalam dunia, percaya cakap saya, InsyaAllah most problems will be solved, InsyaAllah. Tapi kebanyakan orang, dia pandai nasihat orang, tapi dalam keadaan dia tak suka mendengar. So jadilah orang yang suka menasihati orang dan sukalah untuk mendengar apa luahan orang. Okay? Bukan tu dia, cuba je cakap. Yelah, jodoh ni bukannya senang-senang kita nak pilih. So kalau macam nak saya bagi korang satu tips lah. Kalau korang betul-betul suka someone and then betul-betul nak hidup semati dengan dia, ingat satu benda, kita nak hidup semati dengan seseorang tau. Bukannya kita nak macam phone boleh tukar-tukar kan. Macam saya suka tukar phone. Bukan, kita nak guna dia. Kita nak dalam keadaan hidup dengan dia, sehidup semati. Sampai mati pun kita dengan dia kan. So carilah, kalau macam lelaki ni, carilah bakal isteri, bakal ibu kepada anak-anak yang soleh-soleha, yang soleha, yang mana
bila bila kita nampak anak kita tu, kita nampak waris daripada waris ibu kita, waris ibu dia, maksudnya bini kita lah. Nampak kalau yang perempuan ni, carilah bakal suami yang betul menjaga solat, bakal suami yang bukannya sweet talker. Kalau bakal suami yang sweet talker, banyaklah guys dekat dunia ni sis. Banyak sangat yang sweet talker dalam dunia ni, tapi carilah yang menjaga solat, yang yang menyayangi agama. Sebab apa? Sebabnya dalam dunia ni agama ni sangat penting. Bila ada agama, ingat agama ni, kalau ada ilmu agama pun, kalau kita ada agama sekalipun tapi kita tak praktikkan dalam kehidupan kita, kalau kita tak beramal dengan apa yang kita ada, percaya cakap saya, itulah jadi apa kes-kes LGBT ni, itu yang jadi kes-kes sumpah mahram dalam keadaan. Yelah, korang faham benda ni kan? So benda macam ni guys, tak boleh. Kita perlu beramal dengan Al-Quran. Korang doakan saya dan saya doakan korang semua untuk kita beramal dengan dengan ayat Al-Quran. InsyaAllah. Apa yang Allah pesan supaya tak jadi pada kaum terdahulu, benda tu akan, benda tu Allah akan jaga kita. Okay? Allah Allah. Bagari jumpa jodoh yang baik-baik. InsyaAllah. Thank you so much. Terima kasih Azimah. Itulah, saya pun tak sabar. Cik tak sabar. Saya pun tak tahu jodoh saya macam mana. Moga Allah. Yalah. Takkan nak berdoa kat sini kan? Mana boleh korang ni. Tak baiklah. Malu. Jauh lagi ke ni tempat tu? 30 km lagi. Tak apa, borak lah. Abang ni okay, not the religion as a general knowledge, tapi kita tak ikut. Apa salahnya? Bolehlah belajar perbandingan agama, tak ada masalah. Kita ni, kita ni perlu memahami dan mendalami ilmu dari agama lain. Sebab apa? Sebabnya kita ni kena memahami, kita menghormati. Kalau kita tak belajar agama lain punya apa, tapi orang yang belajar perbandingan agama ni orang yang hebat. Sebab apa? Dia boleh stick to that one. Dia macam nak kata okay, Islam ni agama yang benar, betul. Tapi ada orang yang tersungkur, yang mana agama ni, agama ni lebih, lebih dia selesa. So bila agama ni lebih dia selesa, dia tafsir ikut akal dia. So dia tafsir ikut selesa dia saja. Sebab tu banyak yang banyak yang tumbang, banyak yang tersasar, banyak yang jauh. Okay, so nak kata kita ni kalau betul-betul the stick to Islam, and then kita rasa macam okay, aku nak mendalami ilmu agama lain, yang mana aku nak menggunakan ni untuk preaching others, untuk dakwah, untuk sebarkan kebaikan untuk semua orang, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun kita nak mendalami ilmu agama luar. Okay, take care, take care and stay young. Okay, thank you so much Khairia. Wa iyyakum insyaAllah. Doakan saya dapat semua belajar. InsyaAllah, doakan saya juga insyaAllah. Wa iyyakum. Ini little piece ni bukan dah keluar ke tadi? Kenapa masuk balik ni? How to be positive? Alah, how to be positive senang je. InsyaAllah. Korang kena faham tau, kita ni bila masuk dalam dunia-dunia macam ni, maksudnya macam contoh saya bagi contoh lah. Kalau kita dah masuk dunia, sebelum saya masuk dunia selebriti ni, ataupun dalam keadaan sebelum saya masuk menyanyi jadi imam, ataupun dalam keadaan nak menempah usia dewasa ni, apa yang saya buat guys, saya akan cakap, aku akan cakap kat diri aku, ya Allah, kuatkanlah mental aku. Ya Allah, sadurkanlah jiwa aku. Ya Allah, tebalkanlah telinga aku daripada kecaman, hinaan, daripada orang lain kata-kata buruk kat aku. Dan aku down, aku tak nak benda tu, cukup. Dan saya ada peristiwa tu, kalau korang baca dalam bab 4, saya ada cerita mengenai macam mana saya hadapi, saya hadapi perasaan down yang terdown sangat. Sampai masuk secretary saya, tak cerita macam-macam pun susah. Everyone has their own reasons kan? So korang pun faham macam mana korang nak bangkit. So dengan cara saya bangkit tu, saya ceritakan dalam buku saya. Okay, entah ingat anak tak? Siapa ya? Kalau nama penuh ataupun tengok muka, kenal kot insyaAllah. Save life please, insyaAllah. Tadi keluar kejap, oh ya ke? Nanti save life insyaAllah. Apa maksud orang selalu cakap penunggang agama? Okay baik, penunggang agama ni bagi saya lah, dia tak ada wujud lah istilah penunggang agama ni. Siapa selalu buat-buat macam tu kan? Tak ada istilah penunggang agama ni, tak ada. Penunggang agama dalam keadaan macam contoh kan guys, apa tafsiran korang penunggang agama? Apa yang saya faham lah, ni tafsiran saya. Penunggang agama ni dia dia buat dakwah, dia buat dakwah, dakwah, dakwah. Tapi dia buat dakwah tu, dia charge dakwah tu dalam keadaan dia charge tinggi-tinggi, jadikan dia main income, sumber income yang utama. Contoh lah, contoh ya, saya mengajar tajwid. Okay, saya mengajar tajwid, tapi saya letakkan sebulan saya letakkan tajwid tu. Allahu Akbar.
Saya letakkan tajwid, seorang pelajar saya perlu bayar RM1,500 untuk 4 kelas selama 1 jam. So 1 jam dalam 4 kelas, so 4 jam lah, 4 jam dalam sebulan saya kena, saya perlu budak tu seorang tu kena bayar RM1,500. Nampak kan tak logik? Nampak sangat kita ambil, kita ambil duit lebih sangat lah daripada orang yang nak belajar, belajar ilmu Allah kan. Melainkan dia belajar tajwid, and then dia dah belajar, dia dah penat dengan lelah dan usaha saudara ataupun para asatizah ni. Diorang dah penat dalam keadaan cari-cari ilmu kan, and then diorang nak sebarkan. Cukup sekadar untuk membayar kos pengangkutan, kos penginapan, kalau penginapan lah, kos pengangkutan, and then kos masa dia, masa yang dia luangkan sepatutnya. Masa yang dia luangkan tu sepatutnya untuk family dia, untuk kerja dia yang lain, tapi sanggup dia untuk berbakti pada semua orang. So benda tu tak ada masalah untuk kita cas. Sebab apa? Itu adalah cas perkhidmatan. Cas perkhidmatan kan, macam facial ke apa kan, itu cas perkhidmatan. So korang kena faham benda tu. Tadi istilah penunggah agama lah, tadi istilah penunggah agama. Saya memang tak kisah kalau orang cakap saya penunggah agama, saya macam pelik lah. Apa istilah penunggah agama ni kan? Contoh orang kata guna lirik apa, pelagiat, guna apa, cover music, tukar lirik dakwah, lepas tu naik popular. Lepas tu bila lirik popular tu, itu dikira sebagai penunggang agama. Tapi saya fikir balik, kalaulah saya penunggang agama kan, macam apa tafsiran saya sebelum ni saya cakap, kalaulah saya ni penunggang agama, saya takkan bawa dah mesej islamik ni. Saya dah takkan bawa dah mesej-mesej islamik. Ingat benda ni. So nak kata macam saya tak ada pun, masuk balik zaman-zaman yang teruk dulu, zaman saya teruk, tak ada. Okay, so nak kata kalau korang jenis yang macam nampak semuanya macam tu, jatuh tersengkuk ke apa, sebenarnya penunggang agama ni dia tak wujud. Memang tak wujud. Tapi kalau korang rasa macam dia tu penunggang agama, terpulang lah. Sebab kita tak boleh nak menutupi apa pandangan orang lain kan. Macam tu, okay. Tak habis lagi. Sorry. Jom tengok Nur. Itulah manusia tengok drama. Api tengok drama. Lepas tiba bila dah kahwin, hang rasa lah macam mana. Oh, suami saya tak buat macam ni macam drama. Suami saya tak buat macam tu macam drama. Isteri saya tak macam ni macam drama. Bagus. Naikkan kita punya fikiran dengan mana tertipu dengan drama-drama semua tu. Lepas tu rasalah kesedihan yang melanda, fitnah yang melanda. Lepas tu ada bad assumption dekat pasangan sendiri. Marah. Tapi itulah, biasalah tu. Biasa orang memang macam tu. Takpe, Allah tahu kita buat suatu kebaikan, nak terus sebagai kebaikan. Betul. Netizen mana kata macam tu? Alah, biasalah guys. Netizen korang lah tu. Tak adalah, saya gurau je lah guys. Bukan korang, orang yang membenci saya lah, orang yang tak suka saya. Korang sayang saya kan? Saya gurau je. Saya tak kisah pun. Kalau korang support saya waktu saya buat baik, support, and then waktu saya buat jahat korang kecam, tak apalah, saya reda. Saya faham benda tu kan, Bila kita buat salah sikit, orang lupa segala kebaikan kita. Cewa. Saya gurau je lah. Wow. Sorry. Allah, bahaya nyasa dia ambil dua lain. Saya tak tengok Nur. Lah, saya gurau je lah. Saya gurau je. Korang ni, Allah, bahaya. Saya gurau, korang relax lah. Jangan marah. Tak lah, saya tak marah lah. Aduh, lepas tu tak bersyukur dengan jodoh yang Allah bagi. Lepas tu nampak je kekurangan. Kan, itu biasalah. Sebab tu kadang saya lah, saya tak kisah orang yang peminat Nur ke apa, tapi janganlah bawa-bawa sampai drama. Contoh lah, wah, awak tak macam dalam drama lah. Apa benda kan, itu jadi macam berkeras, penat. Awak tengok drama, drama tu semua ikut skrip lah. Drama tu ikut skrip, berlakon, dah lah pakai makeup, acah-acah je. Tak payahlah ikut drama tu. Tak payah tengok lah. Kalau tengok tu fikir tu drama. Tak payahlah, tak payah tengok pun lah benda macam tu. Aduh, penat betul aku kan. Sebab benda tu ada. Syok dengar awak baby lah. Aku haji lah. Aduh, dah lah, tak nak baby, saya senyap je. Macam pernah kena je. Taklah, bukan. Saya bukanlah pernah kena. Tapi banyaklah kawan saya pernah cakap, dia dah kahwin. Lepas tu bini dia selalu cakap, bini aku ni selalu cakap, wife aku, dia kata, wife aku ni selalu cakap aku tak macam dalam drama. Aku nak buat apa? Takkan aku nak ikut skrip balik rumah, kena buat skrip dulu sebelum balik rumah kan. Takde lah, dia cakap macam tu kat saya. Saya pun sedih jugalah.
Wah, kesiannya kalau nak kata apa, bila ada pasangan yang macam tu kan, saya haraplah pasangan saya tak tengok drama. Aduh weh, bestlah, jangan senyap. Sabar ni, sabar. Mana saya tak marah lah, saya cakap je. Ini memang tak lain drama ke? Saya tak tengok lah. Tapi kalau macam drama-drama yang saya macam, saya boleh lah kalau tunjuk, saya tengok lah. Tapi saya tak layan lah. Nak kata lain-lain drama tu best, tapi drama tu seronok kot. Tapi dia macam buatkan kita rasa macam kita marah dekat satu-satu karakter tu, betul tak? Macam contoh ni asal masalah dia tanpa bini dia macam tu je kan, mana boleh. Lepas tu macam, kenapa orang tua tu macam tu, kenapa makcik dia macam ni. Dia macam kita, alah benda tu korang boleh je tengok. Nak tiba pengalaman macam saya, saya nak buat novel kan, saya akan tengok juga drama-drama dalam keadaan drama yang saya suka lah. Tapi drama yang mengau-ngau saya tak suka tengok lah. Drama best ke? Orang kata best lah. Saya pun seronok juga kalau tengok drama tu. Tapi tak suka sangat tengok drama sebab dia bersambung. Elah, adik sini nangis tengok Cinta Si Wedding Planner. Ha, itulah Cinta Si Wedding Planner tu saya tengok tu. Orang kata itu saya cerita kat korang kan. Itu kawan saya, nama dia tak tahu lah sebut kan, tapi dekat DQ tu lah dia cerita kan. Waktu tu kan saya nak menghafal tau, saya nak hafal. Lepas tu dia kata, ni jom kita tengok drama tau, ada satu drama TV3 ni best tau. Dia cakap macam tu lah kan. Lepas tu saya pusah, saya usah, drama tu macam kelakar kan, macam kelakar. Apa Cinta Si Wedding Planner? Wedding Planner tu kan kahwin je, cinta nak Si Wedding Planner. Saya ingat drama dia direct lah, drama dia macam kata apa, orang tu bekerja dekat wedding planner, lepas tu tiba jumpa cinta dia, dah cinta macam tu je kan. Rupa-rupanya tak ada konflik. So memang seronok lah bila tengok episod 1 tu, nak tengok episod 2, 3, 4 lah. Tapi tak seronoknya sebab dia buang masa kita. Sebab tu saya jarang tengok TV. Saya cakap tu saya jarang tengok TV. TV, radio, gadget tu untuk WhatsApp tu selalulah. WhatsApp, Telegram, untuk business memang tak boleh buat apa lah benda tu kan. Untuk IG pun dah support posting, Facebook pun just for tengok news, latest news, macam tu lah. Most of this depends on the reality of our community. Kalau macam awak suka tengok tu pulang, saya tak halang. Tapi bagi saya, saya kurang kerja. Terima kasih sebab korang buku kerana aku sayang. Memang best. Tak boleh berhenti. Ya ke? Ya Allah, itu baru itu buru pula. Itu baru buku motivasi tau guys. Apa nama dia ni? Razik. Itu baru buku motivasi Razik. Belum lagi buku novel. Kalau korang baca novel saya, novel yang pertama memang saya cakap first novel selalunya orang akan terkejut. So korang tunggukanlah novel pertama saya, okay? InsyaAllah saya akan cubalah. Saya akan cuba buat yang terbaik untuk first novel saya. Dan korang kena ingat dapatkan hoodie saya dengan Rila Chapter 1 limited edition. Ingat 100 orang yang pertama akan dapat grand hoodie ataupun bukanlah 100 orang yang pertama, maksud saya 100 saja pieces tu. Kalau habis 100 pieces tu, korang akan dapat grand hoodie. Yang mana grand hoodie tu guys, korang akan dapat discount untuk second merchandise saya. Korang akan dapat cabutan bertuah. Dan korang ada kemungkinan besar saya akan follow di Instagram atau seronok tu, insyaAllah. Okay, dekat ni kena Ustaz Dasuk, kita tak kenal. Tengok Omar Hana je lah. Alah, Omar Hana pun sama juga. Alamak, ikut skrip juga tu. Jangan tengok drama bab cinta je, banyak lagi mesej nak disampaikan. Bagus. Bukanlah jangan tengok drama cinta je, maksudnya tengoklah drama-drama yang betul-betul memotivasikan diri kita. Macam contoh orang kata tengok cerita drama Nur tu kan. Tengoklah, tapi dalam keadaan janganlah kita kita ni nak relatekan dengan kehidupan sebenar. Saya paling pantang orang macam tu lah. Kalau nak relatekan kehidupan sebenar, awak tu berada dalam pentas dunia. Skrip Allah dah sediakan dah. Kenapa awak nak buat skrip baru? Skrip tu awak tak boleh lari dengan skrip tu. So kalau awak buat skrip baru pun, dia takkan sama. Dia akan jadi awak yang fit kalau berhadapan dengan awak punya family, pasangan. So ikut saja flow diri awak. Just be yourself. Jangan kita tengok drama, kita nak babik-babikkan dengan diri kita sendiri. Kita nak babikkan, oh pasangan kita macam ni, aku nak pasangan aku macam dalam drama lah. Memang awak takkan dapat. Awak dapat nampak dekat drama, dekat TV semua tu kan, lelaki yang flawless, perempuan yang flawless. Awak tengoklah nanti, lelaki ni akan keluar jerawat, perempuan akan keluar jerawat. So nanti macam mana awak nak hadap dengan jerawat pasangan awak tu? Macam mana awak nak hadap, contohlah dapat family yang happy kan. Tengok aku nak ambil bibil. Ni yang payah ni aku bibil ni. Tak nak ambil bibil. Semoga berjaya duit akhirat. Ni insyaAllah, thank you Khairiyah. Ni Khairiyah dah 22 dah. Asyik doa-doa je ni. Bila nak keluar ni. Nak hoodie? Korang kena mesej. Ingat, saya nak bagi tahu awal. Hoodie tu dah nak habis dah.
ingat, saya pastikan kena clear sebelum puasa. Korang kena habiskan sebelum puasa, okey? Dapatkan, please. Semua dekat TV ikut skrip. Ya, kalau macam janganlah sampai kita nak babitkan dengan dunia, dunia apa, dunia sekarang ni. Memanglah nampak situasi dunia sekarang kan, orang-orang macam tu. Tapi janganlah ikut skrip sangat. Fake lah, tak best. Gimana tu lamanya? Ha, biasalah tu. Jalan. Yes, you are right. Haha. Last tak bibil, tu lah tak nak bibil. Nyanyi dekat lah, nyanyi sikit. Okay, okay, boleh, boleh, boleh. Non stop. Okay. Sekejap ni. Bahayalah guys eh. Nantilah saya nyanyi biasa-biasa je dulu, okey? Okey. Memang semangat eh setiap kali bercerita. Saya memang macam tu. Sebab itulah saya memerlukan orang yang suka mendengar. Boleh fokus ke drive, boleh je. Ani nak tanya ni, apa nampak kalau orang yang terlampau obses dengan suatu benda? Kalau dia terlampau obses dengan suatu benda, kalau benda tu melalaikan dia, tariklah dia balik. Cakap kat dia, jangan sampai kita ni tak makan, jangan sampai kita ni tak minum, jangan sampai kita ni melanggar apa. Kalau dia Muslim lah, kalau Muslim-Muslimat ni apa kan, jangan sampai dia melanggar apa yang Allah dah tetapkan untuk dia, okay? Let-let je. Takkan aku lewat kiri, kanan, oh Johor baru. Okay. Kalau dia jenis macam terlampau obses dengan satu benda tu, biasalah manusia kan akan suka sayang pada satu benda tu sangat-sangat. Macam saya, saya suka kucing. So saya kalau boleh, saya akan buat rumah untuk dia oyen kan. So bila saya obses, saya suka, saya suka spend lah something, everything untuk dia lah. So relax je lah, spend je lah. Sampai kita rasa macam kalau benda tu melalaikan kita, jauhkan lah. Slow, kalau buatkan kita membazir dengan benda tu, korang janganlah, korang janganlah apa nak kata, dah, dah kalau dah nampak obses sangat sampai melalaikan, janganlah kita teruskan. Letak cap, letak capkan something macam tu. Waalaikumsalam. Adik bercepat unggu, boleh, boleh, boleh. Sekejap eh, saya nak masuk kanan. Kanan nilai. Oh ya adik berjilbab unggu, jagalah diri dan malumu, ia mahkota buat hatimu. Semoga kau bahagia selalu. Oi adik berjilbab merah, janganlah dikau cepat marah. Lapang dada dan maafkanlah, pada Allah kita berserah. Lapar. Cuba buka spek. Nak buka spek macam mana sis? Saya buka spek tak nampak sis. Lapar ni tak makan ni. Tim nasyid kami sangat suka. Oh iya ke? Thank you so much Hafizan. Siapa ni Hafizan? Daripada sekolah mana? Saya pun tangkap kucing. Eh, saya sayang kucing lah. Kenapa kata takut kucing? Saya sayang kucing. Saya tak takut kucing. Oi adik berjilbab merah. Sampai dah, nak sampai dah guys. Apa hukum kalau kita tegur orang tu, lepas tu orang tu kata kubur masing-masing? Dia tak boleh terima kecaman lah. Dalam keadaan dia tak boleh terima kutukan, kritikan ataupun komen, nasihat. So orang yang tak bererti nak menerima nasihat ni guys, tak pedulikan dia je, lepak je, biar, biar lantak dia. Bila dia tak suka dengan nasihat orang, biar je. Biar orang yang betul-betul dia rasa dihormat, dia sikah, bila tegur dia, dia akan ikut. Kalau macam orang yang kita dah tegur kan, dia tak nak ikut, tak pedulikan lah, biarlah dia. Biar je. Bukan kita apa, bukan kita tak tegur, kita dah tegur kan. Dalam akhirat, dekat akhirat nanti, Allah bukan cakap kau bertegur sampai dia berubah, tak. Sebab apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ingat benda tu, okey? Relax je. Dah tegur sekali, tegur, tapi pastikan kita kena wajib tegur lah.
Okay, wajib tukar dia. Macam mana nak rajinkan diri solat awal waktu? Kalau saya, saya akan download application dekat sekejap eh. Sini kot. Kalau saya guys, kalau saya, saya memang jenis suka pasang buka application Muslim Pro and then Iman. Saya akan betul-betul semua tu saya akan letak on. And then sebab tu kalau saya ada 3 phone, 2 phone sebenarnya. Saya buat 2 phone tu, satu phone tu saya saya akan pasang alarm satu, alarm untuk azan. Satu lagi pun pasang juga. So bila saya tutup satu tu, satu lagi buka. So saya akan rasa macam alamak, dah azan masuk waktu pertama. Yang kedua, saya akan kekalkan diri saya dengan wuduk sentiasa. Saya akan pakai wuduk lah selalu. Saya akan pakai ambil wuduk selalu. Kalau boleh tak terlepas lah wuduk tu. Yang ketiga, kita kenalah alert dengan diri kita. Yang mana waktu solat ni, kalau aku solat 5 waktu, maksudnya kalau aku solat awal, aku akan mudah banyak lagi masa. Perasan tak guys, kalau kita solat awal, waktu tak akan rasa panjang je, akan rasa berkat je. Dan waktu tu kita akan rasa macam seronok, lag kan. Alah, lori ni pula ikut dalam belakang ni. Sekejap guys eh, nak bayar ni dulu. Sepatutnya boleh je. Uish, kenapa lori ni? Taman nilai kat mana? Guys, bismillah. Ni kalau dah bayar ni pakai ni. Oh, bagi kurang dia pun bagi kurang juga. Cik. Saya nak 30 lah. Set now. Cik, nak pergi USIM kat mana? Cik, fill like depan ambil kanan eh? Atas bawah? Bawah. Okay, terima kasih cik. Cakap macam tu takut Anik tu takut Anik. Jangan cakap macam tu, takut Anik nanti. Ha? Apa? Apa yang takut? Bismillah. Sekejap guys, saya nak setting jap. Bismillah. Okay, dah siap. Traffic light masuk kanan. Ah, lagi bright lah. Oh, sini. Okay, sambung. Oh, PR ni kat USIM. Yes. Ini macam nak buang rasa mudah jatuh cinta. Eh, kenapa nak buang? Janganlah buang. Rasa cinta ni Allah bagi tau. So, rasa cinta, cinta, suka. Janganlah cakap cinta. Cinta tu orang kata macam cinta lagi perempuan kan. Suka-suka. Perasaan suka kan. Janganlah buang perasaan suka. Kita ni ada tau, Allah anugerahkan susah sangat nak suka pada satu benda. Ingat benda ni. Susah sangat. Ada orang tu sampaikan dalam Quran, kita perlu. Memang susah. So, guys. Jangan buang. Salurkan dalam keadaan yang baik. Contohlah kita suka seseorang kan, kita doakan dia dalam, ya Allah, moga dia dipermudahkan urusan, moga ada rezeki aku dapat jumpa dia dalam keadaan kita sayang dia kan, kita suka dia. Doalah apa korang nak doa, tak ada masalah. Cerita pada Allah SWT. Sebab apa? Hati manusia ni Allah yang pegang. So bila hati manusia Allah pegang ni, kita kena doalah pada pemilik hati tu. Jangan kita adore kan. Percayalah, takkan dapat. Sebab Allah yang memegang hati hamba-hambanya. Loh, sikit perut lah, tak makan lagi. Kenapa ni? Hello, hi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cakap yang takut Ani nanti. Oh lah. Alah, benda tu ada kat mana-mana. Belakang korang pun ada yang tengah tengok live ni. Belakang korang yang tengok live ni pun ada tau. So hati-hati. Takut nanti dia apa, dia datang kat korang, dia tidur kat korang.